Assalamualaikum. Hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zahra nak share resepi keripik bayam. Mula-mula sekali kita nak adun bahan-bahan ni. Masukkan tepung beras. Tepung ubi. Kacau rata tepung ubi dengan tepung beras ni. Okey, kemudian kita masukkan serbuk ketumbar. Masukkan bawang putih yang telah ditumbuk bersama dengan buah keras. Masukkan pula garam. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Gaul rata. Kemudian kita masukkan santan cair. Masukkan telur. Gaul hingga dia sepati. Okey, kita masukkan serbuk lada. Serbuk lada ni optional ya. Kalau rasa perempuan tak nak langsung rasa pedas sebab dah ada ketumbar dekat dalamnya, so tak perlu letak pun boleh. Ini sebagai tambahan untuk nak dapatkan lebih aroma pada keripik kita lah. Letakkan sedikit ajinomoto. Ini pun optional ya, juga optional. Ini rupa yang kita dah pancuh tadi. Dia tidak terlalu pekat dan dia tidak terlalu cair. Sedang-sedang ya. Okay. Kalau rasa nak coating pada bayamnya nipis, puan tambah sedikit air lagi. Kalau rasa nak coating pada daunnya tu, sikit dia punya tepung. Jadi tambahkan sedikit air. Kalau tak, biar macam ni lah. Okay. Daun bayam yang Kak Zahra dah sediakan, saya dah cuci bersih dan saya dah lap kering. Ya. Okey, so kita dah mula nak menggoreng. Panaskan minyak di kuali. Kita masukkan daunnya ni. Okey, bolehlah digoreng. Kak Zahra guna bayam merah. Kalau perempuan nak pakai bayam hijau pun boleh. Tak ada masalah. Kak Zahra tuskan sebesar tepungnya. Supaya tidak banyak sangat tepung pada daunnya lah. Kita goreng dia hingga dia garing. Dan ini sangat sedap ya. Ini jenis kudapan yang kalau makan non-stop lah ni. So kalau nak beli pun mahal ya. Sebab daun bayam. So kalau buat sendiri lebih berbaloi lah. Alhamdulillah. Okey, inilah rupa keripik bayam kita. Dah pun siap digoreng dan boleh nampak ya dia punya rangup ni. Boleh dibuat hidangan untuk bila-bila waktu. Especially hari raya. Keripik ni sangat mahal ya kalau kita beli yang dah ready tu, yang dah siap. So lebih safe kalau perempuan buat sendiri. So jangan lupa try resepi Kak Zahidah ni.
sangat tu, sangat rangup, rapuh ya. Okey. Alhamdulillah dah pun siap keripik bayam kita. Selamat mencuba.